Akbar ya Allah ya Rabbi. Allah Akbar ya Allah. Oh, siapa satu? Siapa satu? Tuannya dari MRCCB yang terdekat, mohon bantuannya ke FIFA. Cuaca jadi rubuh, saya di sini sama ketua KMD. Baru saja peristiwa hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Cilegon, Banten, pada hari ini 28 Desember 2022. Peristiwa hujan badai tersebut diketahui terjadi sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam beberapa video amatir warga, tampak hujan deras yang disertai angin kencang tersebut melanda dengan kencang di kawasan Cilegon. Terlihat suasana hujan badai tersebut begitu mencekam. Bahkan akibat dari peristiwa hujan angin tersebut membuat kerusakan di beberapa titik. Berdasarkan laporan warga, tampak sejumlah pohon bertumbangan, yang salah satunya terjadi di kawasan Jalan Ahmad Yani Cilegon. Terlihat pohon berdiameter cukup besar tersebut tumbang hingga menutup akses jalan, dan menimpa kabel hingga menumbangkan tiang listrik. Hal tersebut menimbulkan kemacetan di jalan tersebut. Selain itu, akibat dari badai tersebut juga merobohkan bangunan warga. Hingga saat ini belum diketahui terkait korban jiwa. Pihak terkait menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada, lantaran di musim hujan seperti saat ini cuaca ekstrim sering terjadi. Mohon bantuannya ke FIFA. Cuaca jadi rubuh, saya di sini sama ketua